Ya, jangan lupa di subscribe dulu, di like, dan di share channel YouTubeku Idil Akbar. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore teman-teman. Sekarang saya lagi berada di kawasan Kota Tua. Saya pas tadi keluar dari bawah di halte busway kota, terus naik ke atas. Nah, ini perjalanan menuju ke kawasan Kota Tua di depan Museum Fathahillah. Nah, ini di pinggir jalan ya, saya mau nyebrang. Jarak dari halte busway kota ke Museum Fathahillah sangat dekat ya, kurang lebih 200 meter lah jalan kaki. Begitupun juga stasiun kota, dekat juga dari stasiun kota ke Museum Fathahillah. Kita udah masuk ya di kawasan Kota Tua. Nah, di pinggir kiri kanan ini ada jenis apa ya, spot foto lah. Ini ada manusia patung istilahnya di sini di sebelah kiri. Terus di sebelah kanan itu kayak ada peramal. Terus bisa bikin tato. Terus bikin cincin di sini. Di kiri kanan ada banyak spot di sini. Spot foto. Ya cukup, kita kasih 2.000, kita bisa foto 2-3 kali. Nih ada juga ikon Jakarta, itu ondel-ondel. Terus ini ada juga dari Dayak, toko proklamator, Kak Soekarno, Bung Hatta, ada semua di sini. Ini ada patung juga, masih patung. Ya, di sebelah kiri saya ada museum 3D. Nah, bagi teman-teman yang mau foto-foto gambar 3D di sini tempatnya, museum 3D di Kota Tua. Nah, sebelah kiri saya lagi ada kafe di sini. Yang haus atau lapar bisa singgah di sini untuk makan minum.
pendidikannya oleh dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan juga untuk unit pengawasan kota tua. Yang gratis yang berbayar. Ya sangat ramai ya, soalnya kebetulan harinya hari Minggu, hari libur, jadi memang di sini sangat ramai kalau pas hari libur hari Minggu. Meskipun panas, mereka nggak peduli di sini. Masih bisa kumpul di kawasan kota tua.
agak keringat semua. Kayaknya saya yang tahu nih yang keringetan penyewaan sepeda. Nah, ini banyak macam-macam ya, macam-macam warna. Di sini juga ada warna-warni topi yang bisa dipakai untuk pakai foto-foto sambil bersepeda. Mantu mania mantap. Itu makanan Betawi paling sedap sedunia. Makanan khas Betawi. Tambahin sambelnya bu, sambelnya bisa sambel kompak. Ya beginilah suasana di kawasan Kota Tua di depan Museum Fathahila. Bagi teman-teman yang mau kesini silahkan. Untuk hari Minggu bukanya jam 9 pagi sampai jam 5 sore untuk di musimnya. Kalau yang di lokasi ini di kawasan Kota Tua sampai malam di sini. Bisa sampai jam 12 malam masih ramai di sini. Untuk tempatnya sangat strategis, sangat dekat sama stasiun kota. Dekat juga sama halte busway kota, jadi tinggal menyeberang jalan kaki kurang lebih 200 meter bisa sampai ke sini. Ya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channel YouTubeku, Dil Akbar. Oke, terima kasih.